2 hari ya. Jadi tidak ada lagi lain-lain ya. Kalau masih melanggar perhatikan resiko. Mamanya sendiri yang ngamburin. Oke, cukup. Oke. Yang lain sebelah sana lagi itu belum. Yuk, yang sebelah sana. Dimohon kepastiannya pada hari ini adalah penertiban yang ketiga. Selama 2 hari kita sudah mengadakan sosialisasi. Dan selama ini apa sudah ada sosialisasi kah dari Sudah, Om, saya mau bersihkan ini, Pak. Siapa nama Ibu? Iya. Terus menerus, jadi tidak hanya berlihat sampai situ aja. Supaya para PKL itu juga paham bahwa kegiatan ini adalah bukan untuk satu orang saja, tapi untuk warga Kota Balikpapan yang mau berbelanja, yang mau apa melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Kalau semuanya fasilitas semua tertutup, maka ya ini tadi Pasar Pandansari. Pasar Pandansari menjadi ikon Balikpapan. Tapi ini jangan sampai disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nanti kita ada pasca razia akan kita dudukkan orang-orang di sini. Kalau yang kita dudukkan di situ, nanti kok ada muncul satu tidak ditegur, itulah yang bermain. Ya, tapi kalau seandainya baru mau muncul terus tegur, tidak ada permainan. Ya, jadi semuanya kita akan lakukan secara profesional saja lah. Kan kita ini bertugas kan gitu ya. Siapa saja yang belakang di situ yang backing siapa, nanti akan ketahuan sendiri siapa gitu ya. Kalau nggak bisa ya, taruh pinggir. Jangan jalan.